Berikut adalah demo Invertarino. Jadi inverter sudah menyala. Ada 4 LED di sini. Dari paling kiri power on, sebelahnya inverter on. Sebelahnya yang warna merah dua adalah akilo dan protektor beban lebih. Kita ukur tegangan output stabil di 220. Jadi kita set 220 sampai 230. Menggunakan trafo 12 volt CT. Power supply-nya masih menggunakan yang kecil. Kalau di sini menggunakan tegangan 14, jadi akar trafonya bisa ngangkat. Setelah dirangkai, kita akan cek gelombangnya, bentuk gelombangnya. Ini adalah probe menuju ke osiloskop. Ya, ini penampakan dari osiloskopnya. Gelombangnya benar-benar sinus ya. Tegangan di sini terukur mungkin lebih besar. Itu karena faktor kali agar bisa terlihat gelombangnya. Frekuensi 50,5 Hz. Cukup stabil. Kita coba akan matikan. Kita mulai dari awal. Akan lihat gelombangnya. Inverter on. Oke, pelan-pelan tegangan akan naik sampai stabil. Kita cek tegangan kembali 223 volt. Ini prinsip kerjanya dari inverter ini sendiri adalah tegangan dari aki atau power supply masuk ke unit inverter. Di sini akan dirubah dari tegangan DC ke tegangan SPWM digital melalui sebuah MOSFET. Ini dua MOSFET ya. Ini MOSFETnya ada dua karena dia memakai CT. Bagian kiri dan bagian kanan SPWM ini diubah sesuai dengan keinginan dari feedback. Dan di sini ada feedback yang dari output sini nanti. Setelah itu trafo akan mengubah SPWM itu, dinaikkan dari tegangan kecil menuju tegangan yang lebih besar, yaitu 220 volt. Nah, feedback ini sendiri akan membaca tegangan 220 volt ini. Kalau sudah lebih dari 220, maka akan ada perintah menurunkan level SPWM tadi. Jadi ini menggunakan coding yang sudah ada. Jadi mungkin itu, ini yang terpenting adalah bentuk gelombang. Nanti untuk cara kerja detailnya bisa dibaca-baca lagi. Oke, terima kasih. Semoga sukses.